Kedua tim yang akan bertanding di sore hari ini agar selalu menjunjung tinggi sportivitas yang tinggi, karena pertemuan ini adalah pertemuan silaturahim antara kedua tim. Rantoke, yaitu Kampung Garo, dan dijamu oleh sang Kota Bima dari Garlo, yaitu Khalifah FC. Yang memiliki VCR dan dibantu oleh Desang Deden Hidayat. Kampung Garo Rantoke kembali membangun serangan. Khalifah sudah lakukan di sana. Ternyata bola sudah meninggalkan lapangan. Kampung Garo langsung ke belakang gawang. Masih punya kembali ke depan. Dibuang saja saudara. Kampung mau serang kembali. Terhantarkan serangan yang dibawa di sana berputar bola kembali terjadi saudara. Khalifah. 45 terlepas tadi. Punggung 7. Kelas. Up. War. Rolling. Oh ya, bukan. Pak Emon mana? Kenapa? Raih cermat oleh sang goalkeeper sejarah. Langsung saja ke depan, goalkeeper Khalifah membangun serangan. Langsung ke depan, tersenangan pojok di sana. Nombor 7 masih nombor 7 di blok kembali di sana. Terjatuh nombor 5 di sana, selamat. Nombor 45 di sana, shooting. Menyampe. Ini palu. Adi sudah lakukan percaya ke depan sebelum menyampi saudara punggung 7 tadi KO tekan sudah lakukan dengan kerja punggung 10 kancil kedua doho panggilan balik punggung 45 di sana masih punggung 45 mengecur punggung 5 masih punggung 45 Khalifah lagi-lagi Khalifah bawa serangan di sana punggung 6 45 punggung 5 buat saja bola di sana kampung. Alay. Same finder. Buat ke base. Garam poke. Oh, it's so sad.
Alay. Ukuran panah nama minan. Ada musuh bilang berbahaya di sana, masih bisa diamankan tadi. Niko Dani beli ini. Masih nomor punggung 13. Telepon Abi ni. Kampung Garo masih. Bali direbut tadi nomor 03 di sana berbahaya sebuah serangan Bali dilantarkan. Masih oh. Buah ekor rupa-rupanya di sana. Bali berbahaya di sana. Bisa melewati tembok yang begitu tangguh tadi. Center B yang dimiliki oleh Haifa United. Bali di sana. Nomor punggung 30. Kosong 3 maksudnya. Masih bisa diamankan tadi. Nomor 2. Masih Bali. Nomor punggung 9 di sana. Masih. Lagi-lagi gagal tadi. Bali. Nomor punggung 7 di sana. Lagi-lagi berterobos lima di sana berbahaya. Masih terjadi di sana. Masih bisa diamankan tadi nomor punggung 11. Paling nomor punggung 9. Depan. Lihat. Lagi-lagi sama dengan pukulan pendek saja punggung 9 di sana. Lagi-lagi berbahaya di sana. Mampu menyamakan kedudukan. Pertandingan cukup seru. Di babak kedua kembali berbahaya di sana. Mencoba melebar. Haifa United melakukan melebar di sana. Berbahaya. Sebuah sontekan tadi. Dilakukan angkat tinggi depan suruh saja tadi berbahaya bisa terjadi kemelut. Masih bisa diamankan tadi. Kembali nomor punggung 10. Ada kancil di sana. Pendek saja. Masih kancil mencoba melebar di sana. Tepuk berapa? Berbahaya. Sebuah tembakan masih melambung di atas Mister Kalam. Bahaya di sana. Terjatuhkan tadi nomor punggung 7. Terdorong. Angkat tinggi mencoba melebar di sana. Bali ternyata ada Armin. Ternyata di sana. Ini mau pemain luar hole. Bali. Nahan laju tadi. Saudara. Arti maksudnya. Mendapatkan kartu kuning nomor punggung. Sang pencetak gol tadi. Kembali angkat tinggi di sana terjadi kebelut. Punggung 9 berakhir. Peran di sana. Pendek saja. Kembali peran di sana berbahaya. Coba melebar antara punggung 10. Angkat tinggi ke depan. Kembali berbahaya. Bola di luar lapangan. Terjadi tendangan. Dilakukan mencoba melebar. Ada punggung 7. Diundur tadi. Kembali. Bali punggung 9 mendentur pagar hidup. Masih ke belakang Yusuf. Bola keluar umpan balik. Punggung 3 mencoba lebar ke sana. Wahyu pendek antar punggung 10 kanci di sana. Berikan umpan melebar di sana. Terlalu jauh. Dapat dicuri. Berbahaya di sana. Ada punggung 9 Bali 45 tadi mencoba melebar. Sutio kembali. Lagi-lagi dibuang saja. Tiba kena bangku nomor ini orang kembali berbahaya lagi-lagi masih bisa diamankan tadi. Mali ya. Mali dalam punggung 11. Wahyu di sana. Ini saja kerja sama dengan punggung tangki tadi. Wahyu coba melebar. Tidak bisa diraih dari terjadi perputaran bola dalam punggung 8 sana. Masih mencoba melebar. Jom jam. Masih memainkan bola di sana. Tahan Alif gawang. Masih ke depan. Berbahaya di sana. Topar lima godong re.
Akabali selebrasi topan rima dari ketinggalan. Halo Kempero, mau ada warna topan rima. Bagus bilang, coba ke depan. Biarkan saja dari center back. Dimiliki oleh Khalifa United. Bali di sana mencoba. Sampai jadah gol di sana, tersyukur sana. Kerjasamanya cukup bagus tapi coba melebar, 45. Crossing ke depan, terlalu jauh di sana. Bali terjadi duel di sana. Masih Khalifa di sana. Bayi yang cukup tinggi. Bayi lagi-lagi masih bisa dibaca tadi. Punggung 7 di sana. Coba melebar di sana, ada punggung 45 di sana. Sampai jadah gol tadi. Trisno. Kembalikan dengan cukup bagus. Benes ada berbahaya di sana. Oh, lagi-lagi berbahaya di sana. Masih ditangkap dengan cermat lagi. Ada Sari, penjaga gawang. Bali ada punggung 2, Yusuf di sana. Khalifa United di sana. Bali terjatuh di sana, saudara Yusuf. Masih Khalifa United mencoba melebar di sana. Sebuah shooting tadi, kembali berbahaya di sana. Oh, lagi masih bisa diamankan tadi. Sehat Poparima bantu tunggu serangan. Lagi-lagi dapat dicuri tadi. Punggung 9 mencoba ke depan. Bali. Punggung 9. Oh, 11 tadi. Kawannya tadi. Oh, ternyata wasit telah menirului bertanda kick off pertama. Telah usai kedudukan sementara 2-1 untuk Khalifa United. Sementara 2-1. Balai Pluit telah diunikan buat tembak langsung tadi. Balai sang penjaga gawang, saudara Sari. Punggung 7 di sana. Balai nomor punggung 8 Adana. Aksesori kembali ke lapangan. Ada punggung 7 di sana. Kerjasama dengan punggung 45 maksudnya tadi. Bali ada si Kancil mencoba melebar masuk di sana. Tak dapat tuan ada punggung 9 di sana, berbahaya sama mencoba melebar di sana. Lagi-lagi masih diamankan tadi nomor punggung 5 para Adi. Bahaya. Buat serangan beri lebar berbahaya di sana. Jatuh di sana. Buah tangkapan yang sempurna tadi. Jatuh bangun sang penjaga gawang. Balik ke lapangan di sana, terjadi rebutan bola di sana. Nomor punggung 11 pada nomor 30 Sarah Rati tadi. Ah, dapat dicuri dari punggung 9. Masih punggung 9 di sana. Coba melewati dua pemain. Ada punggung 7 Balik masih melebar di sana punggung 7. Ada saudara Aftar di sana. Angkat tinggi ke depan di sana. Dulu saya berbahaya sana. Lagi-lagi ada dorongan tadi. Pukul 30 berbahaya. Bola keluar lapangan. Baliknya dengan gawang. Kami legend remen. Lakukan tadi. Lepas Sator kami itu. Bali Facebook. Bali pukul 9 coba melebar maksudnya tadi. Pukul 10 lagi-lagi. Pukul 7 di sana. Coba melewati nomor punggung 8 tadi. Bali, Khalifa United ada nomor punggung 30 di sana. Masih punggung 7 mencoba melebar maksudnya tadi. Lagi-lagi berbahaya. Ada punggung 2 Yusuf. Hampir habis. Ada umpan tadi kembali di sana nomor punggung 30. Masih sebuah syuting. Sebuah tangkapan yang sempurna tadi. Angkat tinggi ke depan. Bali sungguh berbahaya di sana. Masih terjadi sebuah ada gangguan tadi terhadap sang penjaga gawang. Jatuh di sana saudara Sari. Baik dengan bebas. Dan lakukan tadi mencoba melebar di sana. Melebaran ke dalam. Lakukan 5 Adi. Bali turun saja tadi. Amankan saja ke depan di sana nomor 11. Bali sudah langsung di sana. Sampai jaga gawang.
Ah, oh, masuk ke dia sih. Tadi kaki Dela kok. Berani berbahaya di sana. Amankan saja tadi. Buang saja. Para Trisno coba melebar di sana. Ada punggung 7. Bali jadi 2 di sana. Siapa dia curi tadi? Masih boleh keluar lapangan lemparan ke dalam. Untuk Weran Toke. Lakukan dari nomor 9 yaitu saudara Bayron tadi. Amankan saja. Bali, Bali Pak United. Boleh keluar lapangan. Ada punggung. Lepas depan dan sungguh saja berbahaya di sana. Oh, masih bisa diamankan tadi. Bali. Oh, respon rupa-rupanya. Saudara Ruben di sana. Masih Ruben. Coba melebar ke dalam punggung 6. Bali. Punggung 5 di sana. Masih. Punggung 5 kali Pak United. Angkat tinggi depan. Bali. Nomor punggung 30 di sana. Oleh itu punggung 30 di sana berbahaya. Mencoba melebar di sana. Ada punggung 11. Kuat tembak langsung tadi. Masih menyambi. Pada punggung 6 di sana. Lagi-lagi 45 menit 7 di sana. Amankan saja tadi saudara Yusuf. Boleh keluar lapangan lebar ke dalam. Lakukan tadi pada punggung 9. Bali. Dapat dibaca dan dapat disebut tadi. Kembali berbahaya di sana. Nomor punggung 11. Coba melebar 45. Dapat disuruh berbahaya di sana. Nomor punggung 11. Masih punggung 11 di sana. Kuat tembakan langsung tadi. Masih terlalu lemah. Ada. Buat punggung 3. Ada di sisi kiri lapangan. Bahaya di sana. Wasit. Wasit bergantian pemain dari Kampung Garo. Depan di sana berbahaya. Terjadi melebar ada punggung 45 di sana. Bali turun saja tadi. Bali. Kampung Garo. Lagi-lagi. Punggung 5. Coba melebar sana punggung 45. Masih. Bali umpah. Coba melebar di sana. Berbahaya. Lagi-lagi bisa diamankan tadi. Asio. Naik. Punggung sebelah Wahyu di sana. Wahyu kembali gagal tadi. Masih bisa dibaca. Kembali di sana. Nomor punggung 7. Pendek saja. Coba melebar maksudnya tadi. Kembali nomor punggung 5 ke depan. Lalu ke dalam. Tapa diri. Ada punggung 8. Tapa ini. Lakukan ke depan. Mundur saja dari sini. Berbahaya di sana. Nomor punggung 10. Ayo tengok gawang. Masih bisa diamankan tadi. Luar biasa. Tampilan sampainya ke dalam. Kembali dibuang saja dari Yusuf. Naik. Dengan bebas tadi. Angkat tinggi ke depan. Mundur saja. Berbahaya di sana. Ada sebuah sikutan dari samping pengadil. Nantikan di sana lepung sebelum terowong. Masih bisa diamankan tadi. Suruh saja dari Bali nomor punggung 45 di sana. Masih. Oh, punggung 45 mencoba ke depan. Maksudnya tadi pada punggung 10. Bali nomor punggung 6. Mencoba melebar di sana. Ada punggung 10. Lebar di sana. Masih. Bali Pak United dari ke belakang di sana. Coba melebar di sana. Punggung 45 di sana berbahaya. Bali. Lalu melebar tadi. Bali ada bang. Frans dari kerjasama dengan Bali di sana. Ada punggung 6. Masih punggung 6 di sana. Enak. Masih. Bali luar biasa tadi mencoba melewati. Coba melebar. Lagi-lagi nomor punggung 10 terjatuh di sana. Lagi terjadi coba melebar di sana. Turun saja dari Bali nomor punggung 10. Coba melebar lagi-lagi. Masuknya pada punggung 10 tadi. Saudara Trisno. Coba ke depan. Memang kipernya terlalu kecil. 3-1. 5 di sana berbahaya dia ke depan. Coba melebar masih di sana. Bali. Lagi-lagi masih bisa dikatakan dari sebuah serangan balik. Kembali di sana punggung 8. Ada si kaki di sana. Ada nomor punggung 5 di sana. Bali Yusuf di sana. Jauh di sana. Naik untuk berpati serangan.
Dia lakukan dari kancil, angkat tinggi. Bali sundul saja tadi. Bali ada pengumpet 5, mencoba serangan balik. Khalifa mencoba melebar ke sana. Masih. Lagi-lagi gagal tadi nomor punggung 30. Tersungkur di sana, tersungkur di sana. Bisa berpengalaman luar biasa tadi. Buah akselerasi tadi. Bali mencoba melebar ke sana, berbahaya. Kembali lagi-lagi. Masih bisa diamankan. Oh, punggung 6. Masih. Kita coba punggung 9. Berbahaya di sana. Masih melebar. Bali terjadi kesalahan lemparan tadi. Bali dapat dicuri tadi, dapat dipotong oleh Bali Yusuf di sana. Bali terjatuh di sana Yusuf. Bukan merupakan pelanggaran tadi. Bali di sana terjadi perebutan bola di sana. Dua tiga pemain dari Bali United di sana. Masih Khalifa. Ada umpung 45 di sana. Masih 45. Cepat. Bahaya di sana. Masih bisa diamankan tadi. Sebuah peluang tadi. Ada dua, tiga pemain dari sana. 45. Luting langsung tadi melebar. Angkat tinggi ke depan. Balik tenang langit dari umpung 8. Barang Isra. Masih Isra. Isra lagi-lagi diamankan saja dari nomor punggung 5. Lepar ke dalam. Ada Rizky. Benedek kancil di sana. Dan wahai akar bahawa dan wahai ini. Andre, nak orang ni memang Andre, lakukan sarung pama, lakukan dengan di bintang sembilan. So iya lah. Dari padam pama untuk ini perlu mengalayakan mah. Bali wasit telah menyepuluhi bertanda kick off. Babak kedua telah usai kedudukan 3-1 untuk Khalifa United. Kami ucapkan selamat kepada